Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesulitan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri, gitu. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Kita akan bersama-sama menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita bersama-sama akan menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kita akan menjaga setiap rupiah uang rakyat harus sampai ke rakyat. Itu tekad kita. Dan kita tidak naif lagi. Ada orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesulitan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri, gitu. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ini wartawan banyak ya, jadi nggak bisa terlalu keras aku bicara ya. Nggak boleh ya, hah? Gus, nggak boleh Gus. Gus Miftah nggak boleh ya. Harus sopan. Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue apa yang gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya, udah selesai ya. Sekarang bagian yang menggembirakan. Ya. Kalau yang gitu agak jengkel, tapi kita udah biar aja lah, ya kan? Biar aja lah, nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak mau move on, ya udahlah. Iya kan? Nggak apa-apa. Kita tidak mau terpancing. Ya kan? Kita juga bukan anak kecil. Ya, jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintel-ngintelin orang, ya. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintel-ngintelin lawan politik, nggak enak itu. Sudah stop, jangan terlalu maju lagi itu. Saudara-saudara yang menggembirakan, jadi saudara-saudara, begitu saya dinyatakan sah mandataris ya oleh KPU, bahkan sebelumnya saya sudah berpikir. Memang ada yang nanya, Pak, pada saat Bapak yakin menang pemilu, apa perasaan Bapak? Apa Bapak gembira? Saya bersyukur, tapi saya tidak euforia. Coba bapak-bapak ingat ya, apakah kita ada pesta kemenangan? Apa ada kita pawai kemenangan?
apa kita kerahkan massa untuk sorak-sorak bergembira? Tidak. Kita bahkan kerja. Langsung saya kumpulin pakar-pakar di bidang pertanian, di bidang pangan, di bidang energi, di bidang ekonomi, di bidang perbankan, di bidang perpajakan. Saya kumpulin. Kerja terus. Siang, malam, Sabtu, Minggu. Kita tidak gembor-gembor. Kita tidak manggil-manggil wartawan. Kita tidak bikin ini itu. Karena kita. Dan hasil pengamatan kita, hasil kajian kita berapa bulan ini, berapa minggu, yang didukung oleh Pak Joko Widodo, didukung luar biasa oleh Pak Joko Widodo. Saya harus katakan, saya mau katakan yang benar-benar, yang salah-salah. Ada yang selalu mau jelek-jelekin Pak Joko Widodo. Saya maaf, saya ini lawannya Pak Joko Widodo. Dua kali dikalahkan bersama PAN. Iya kan? Emang enak kalah. Sedih kan? Tapi setelah saya lihat dari dekat pekerjaan beliau, kenapa saya heran ya? Selalu cari-cari kesalahan, cari-cari kesalahan. Dan ini kita mengalami. Nanti kalau enggak dicari-cari lewat keluarga dan sebagainya. Oke, itu satu masalah. Sing biji ketitik, sing olo ketoro. Ya. Saudara-saudara. Tapi saya mau kasih tahu, hasil penilaian kita luar biasa. Kekayaan bangsa Indonesia luar biasa. Dengan masih kita akui banyak sekali kebocoran, dengan masih banyak kekayaan kita mengalir ke luar negeri, kita masih sangat kaya, saudara-saudara. Karunia dari Yang Maha Kuasa luar biasa kepada kita. Saudara-saudara sekalian, ketidakpastian geopolitik, rivalitas adidaya, nanti diperkirakan harga BBM dunia akan naik, kemudian PBB meramalkan dunia akan kelaparan, famine. Hari ini pun sudah ratusan juta rakyat dunia yang tidak makan. Ternyata kita bersyukur, kita hitung, tim saya berhitung, dalam 5 tahun akan datang, kita akan tidak hanya swasembada pangan, kita akan jadi net exporter pangan untuk dunia. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara.